可以。Pelajaran yang diambil pada saat lagi corona ini, jadi makin menghargai yang namanya waktu sama uang. Ya udah, paling sekarang sibuk-sibukin diri masak, terus sepedahan, terus kumpul sama teman tapi di rumah, tapi nggak banyak-banyak. Aktif sepedaan sekarang kak. Kenapa memilih sepedaan aman. Dan udah kemana aja nih kak? Bukan lagi happening ya, tapi emang. Sehat aja gitu. Terus kan emang nggak boleh sekarang kan mau makan di luar agak susah gitu kan, mau ngapa-ngapain agak susah. Sebenarnya udah bisa new normal ini, cuma agak sedikit ketakutannya ada lah gitu sedikit. Jadi paling sepedaan aku sentuh, terus ya GBK sih ini nggak jauh-jauh. Nah, udah merasakan manfaatnya belum? Status kan sempat galau. Ya, itu kenapa sih Neng? Katanya udah putus atau bagaimana? Putus atau gimana Neng? Mudah-mudahan bukan keputusan yang final, tapi ya sebuah fase. Intinya aku nggak mau banyak bicara panjang kali lebar ngomongin siapa yang salah siapa yang benar atau ada pembelaan dari aku atau dia akan membela, nggak ada. Aku nggak mau karena aku saling mencintai dulu pernah berhubungan. Sampai sekarang masih sayang, jadi aku gak mau banyak bicara soal itu. Yang paling penting adalah join aja yang terbaik. Berarti lagi break mungkin ya kak? Bisa gak tahu. Tapi kan kemarin katanya sempat private juga nih Neng. Ya aku udah siapin hampir 100% wedding. Terus tiba-tiba ada masalah seperti ini, gimana menanggapi dari dulu? Aku sudah banyak pengalaman dalam hidup. Aku sudah pernah gagal berapa kali dalam berhubungan. Bukan berarti aku mempermainkan hubungan, tapi aku melihat ada masa depan nggak di situ. Dalam artian bukan masa depan hanya karena uang ya, tapi masa depan untuk bisa membuat bisa membina rumah tangga. Jadi banyak banget bukan aku kayak apa ya, banyak aturan atau banyak apa ya namanya syarat-syarat juga, tapi yang memang cocok untuk kedepannya dan bisa berumah tangga sampai kita kakek nenek. Bisa dibilang apa sih? Itu makanya banyak pertimbangan. Pertimbangannya diantaranya adalah kecocokan, terus adalah keselarasan, terus lalu prinsip, terus menjalani hidupnya gimana. Jadi pada saat aku melihat sosok seorang laki, aku kenalin sama kalian, kenalin sama semuanya, itu bukan berarti aku mau main-main. Jadi pada saat ada keputusan seperti ini, ya mudah-mudahan bukan hal yang, jangan jadi hal yang buruk yang terjadi, justru jadi hal yang baik karena bagus daripada terlambat. Sangat disayangkan nggak sih kak, karena ini perjalanannya juga udah panjang ya. Siapa yang mau? Ada yang mau? Emang kenapa sih, ada pihak ketiga kah atau mungkin ada sesuatu? Aku nggak bisa ngomong karena yang lain cuma bisa komentar. Hidup aku yang bisa jalanin dan aku tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Dan aku nggak mau hanya gara-gara omongan orang lain aku harus terpatok sama omongan lain, terus hidup aku jadi nggak bahagia, hidup aku jadi nggak nyaman. Jadi harga aku minta teman-teman semuanya minta juga apa namanya pengertiannya. Udah berapa persen sih untuk persiapan pernikahan? Katanya apa sih? Udah 100%.
Berarti batal ya tanggal 9 ke besok ya? Kok 9? Bukan ya? Ngarang dong. Oh, tanggal berapa? Jadi tanggal berapa harusnya? Enggak tahu, enggak ada deh. Padahal aku enggak bisa ngomong ya, orang udah enggak jadi kok diomongin. Tapi ada kemungkinan untuk kembali lagi mungkin. Diobrolin baik-baik ya, kalau memang dia ada itikad baik aku, alhamdulillah. Tapi komunikasi sendiri gimana nih sejauh ini? Masih berkomunikasi enggak? Belum tahu.